Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri bicara terkait pengajuan diri sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi, hingga menganggap Pilpres 2024 puncak kecurangan terstruktur sistematis dan masif. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Megawati tersebut. Gibran awalnya merespons terkait pengajuan diri Megawati sebagai amicus curiae. Ia mengaku belum membaca surat tersebut. "Surat yang mana? Saya malah belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu," kata Gibran di Balai Kota Solo. Namun dia tidak mempersoalkan pengajuan amicus curiae tersebut. Di penghujung sidang sengketa Pilpres 2024, ia mempersilahkan semua berjalan sesuai prosesnya. Kemudian terkait kecurangan TSM, Gibran tidak mau ambil pusing. Ia menganggap pernyataan itu juga disertai dengan pembuktian. "Ya sudah, tinggal buktikan saja," tutur Gibran.